Halo sahabat bagi-bagi, apa kabar? Kembali lagi di acara bagi-bagi ya. Bagi-bagi peduli COVID-19. Kali ini bagi-bagi akan bikin tips cara membuat alat semprot disinfektan murah elektrik ya. Tanpa sensor tapi, karena sensornya mahal. Biasanya kalau di ruangan kami, kami semprot dengan alat seperti ini atau seperti ini ya. Nah, ini aja harganya udah ratusan ribu sahabat bagi-bagi, dan susah nyari kayak gini sekarang ya. Nah, ada cara yang lebih bagus. Bisa menggunakan pompa akuarium ataupun jet pump mini dan arusnya DC. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita buat. Check it out. Modalnya pertama adalah kabel 5 meter nih, semeternya 2000-an ya, sama kepalanya 2500. Ini udah 12.500. Lalu bisa alat semprot atau head wetter ya, ini 50.000. Mimin beli. Nah, ini dia intinya. Ini dia mini jet pump-nya. Ini arusnya DC. Tenang aja, bukan AC, enggak nyetrum. Dia 12 volt aja cukup. Bisa pakai baterai laptop. Nah, ini contohnya seperti ini udah ada colokannya ya. Tuh. Nah, bisa pakai baterai laptop atau kayak Mimin pakai power supply switching. Ini harga cuma 50.000 ya. Kalau charger laptop kemahalan. Nah, ini bisa beli di toko elektro murah. Selanjutnya selang ya. Selang Mimin pakai 2,5 meteran bagi dua ya, satu ke ember disinfektan, satu ke alat semprotnya. Jangan lupa menggunakan, nah ini dia filternya, jadi tidak ada kotoran masuk ke mesin, kok nggak macet. Yang terakhir adalah tombol on off. Oh iya, untuk keamanan alat ini kita kan merakitnya di box ini ya, modalnya cuma berapa sih, ini lah 15.000, nggak sampai ini. Kalau Mimin sih ambil punya istri nih, semumpung belum ketahuan. Oke, untuk perlengkapannya cukup hanya obeng dan bor saja ya. Lanjut aja ke perakitannya, tanpa berlama-lama dan sangat simple, kita mulai. Pertama untuk alatnya sendiri ya, bisa kita lihat. Ini untuk mengambil daya, Mimin udah bikin ini ya. Beli aja di toko elektro banyak, ini murah, berapa ribu rupiah aja. Ini langsung kita masukkan lah. Lalu kabel ini kita masukkan ke power switching. Di sini ada tulisannya ya, AC dan DC. Ini karena ini AC, kita masuknya ke sini. Oke, lanjut aja kita bikin. Terus balik, soy. Oke, lalu kita masukkan ya warna hitam. Nah, langsung aja, hati-hati. Perakitannya sangat simpel, bisa ditiru oleh siapapun, nggak perlu ahli elektronik karena Mimin juga nggak ahli elektronik ya. Dah ya. Lalu tinggal daya listrik yang buat ke listrik ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini kita rapikan dulu. Masukkan bolak-balik nggak apa-apa listrik ya, kalau AC ya. Nah, satu lagi kita masukkan ke sini. Nah, daripada kita bikin yang pakai kipas seperti yang blower, kebanyakan kan banyak tuh untuk di Indonesia pakainya kipas blower, mahal ya kipas blower ya, tekanannya kurang keras. Box disinfektan nggak semua memiliki, pemerintah aja terbatas, jadi kita bikin sendiri sebagai rakyat Indonesia yang kreatif ya. Ini sudah jadi, ini kita tes aja dulu, kita pakai listrik. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, sudah. Tinggal kita merakitnya menggunakan selang. Tadi keluar di sini ya anginnya. Untuk menentukan mana keluarnya, nyalakan aja kan kelihatan anginnya. Nah, ini dia. Mimin pakai 2,5 meter untuk ke alat selangnya. Caranya cukup dimasukkan. Terlihat jelas di video. Nah, ini dia. Cukup ditekan saja, sudah cukup keras. Nah, selang ini harganya 4.000 per meter. Dan untuk alat ini harganya kisaran 100 sampai 200.000. Tinggal Anda cari di toko online ya.
Jadi Anda bisa menghitung modal alatnya, nanti kita jelaskan modalnya di video. Nah, kalau sudah kita lepaskan dulu. Kalau untuk ininya, ini sudah dapat dari ininya ya. Mimin tadi udah rakai dulu, biar dicoba dulu. Jadi ini di video ulang biar kalian paham. Nah, kita lepas dulu. Oke, setelah kita masukkan, nah ini kita pasang ke ininya ya, kita putir ya. Ini sudah dapat dari ininya, jadi nggak usah bingung. Ini harga 50.000 untuk gagangnya. Berarti modalnya 150, 50, 12.000 dan 50. Sudah berapa itu sendiri? Nanti rinciannya bisa kita jelaskan di video. Oke, bila sudah tinggal untuk mengambil ke embernya dengan selang satunya lagi, sama, tinggal tancap saja. Di sini ya, lihat yang jelas. Nah, tinggal tancap aja, tekan yang keras. Nah, terus. Nah, tetapi jangan lupa untuk filter yang harga 20 ribuan ini dimasukkan ke sini. Tujuannya apa? Biar tidak ada kotoran masuk. Kalau udah masuk udah susah bongkarnya. Oke, kita masukkan. Nah, ini dia. Ini sudah jadi begini saja, simple. Tinggal nanti kita rangkai di dalam box. Oke. Nah, ini dia. Nah. Sudah ya. Nah, ini dia. Boxnya kita cari kayu ya, kayu apa aja boleh. Kalau Mimin nih ambil barang bekas Mimin. Oke. Pertama kita bor dulu saja untuk kayunya biar lebih kuat. Cari mata bor yang cukup kecil. Nah, biar enggak tembus ya. Tembus enggak kira-kira ini? Oke. Nah, kita masukkan. Boleh pakai bor, coba mending pakai bor lah biar lebih simpel. Karena punya ya, kalau nggak punya bisa terus memakai obeng. Luruskan. Ini sudah dibaut ya, sudah dibaut semua, kencang ya cukup. Berarti tinggal membaut. Nah, ini power supply switchingnya saja. Oke. Oke, dok, ini kita lepas dulu karena tadi kan prosesnya untuk memberi contoh. Maaf agak berantakan ya, fast video ini, bikin video cepat. Ini tinggal kita baut lagi. Oke, sekarang power switchingnya kita madepkan atas ya, biar tidak berlawanan dengan apa namanya, selang, biar tidak kena air. Itu satu cukup ya. Oke. Lalu posisinya kita madapkan atas ya, karena nanti di sini selang. Nah, biar dia jauh dari selang ya. Nah, kita taruh seperti ini. Kita baut di sini. Lalu kabelnya akan kita masukkan dari sini depan ya. Terus posisinya kita taruh di atas ya. Nanti ini kita akan bolongi buat kabel listrik keluar. Bolonginya banyak ya, bisa langsung menggunakan bor, bisa menggunakan obeng dan lain-lain.
Oke coy. Oke tutup. Tolongin ya di sini ya. Ada suara keluarga rame nggak apa-apa, asik. Kalian bisa melakukannya dengan lebih rapi, silahkan. Oke ya, ini kita bolongin. Ini kita pakai kabel tis, pakai kabelnya di sini ya. Set, masukkan ke dalam. Lalu keluarkan lagi. Seperti ini. Dan teret. Oke. Masukin aja ke sini ya. Tahu kan kabel tis ya? Nggak tahu kebangetan. Jadilah alat disinfektan paling murah sedunia, bro. Kita tes alatnya. Kita siapkan ember dan air. Ya, ini alat boxnya ya. Sudah jadi ya. Betul ya. Listriknya sudah dinyalakan. Ini kita masukkan ke ember disinfektan. Oke. Kita nyalakan. Kita tunggu airnya muncrat. Tinggal diatur, ini bisa diatur. Tuh. Ya, jauhnya tuh. Ini bisa kita atur. Nah, kurang lebih ini ya. Nah. Nanti tinggal kita taruh di set up. Oke, sudah jelas, lihat okay. Alatnya. Listriknya murah, cuma 12 volt DC ya, bisa pakai baterai, bisa pakai aki, bisa pakai switching. Nah, ini dia alat semprot. Ihi, nyalain lagi. Ihi, Chunso Mania, kalau kalian tahu. Ihi, nah ini dia. Cukup. Coba setting dari jauh. Iya. Oke, tinggal kita nyalakan mesinnya. Oke, beres. Ya, ini dia mesinnya. Kita bisa lihat dia sudah terkoneksi dengan air. Airnya mana? Nah, itu dia. Kita satu. Oke. Kita anggap ini cara disinfektan ya. Kita masukin. Nah. Sudah selesai dan kita tes. Ini dia mesinnya. Kita nyalakan ya. Kita akan masuk dari sini. Itu dia. Muter.
putar, angkat tangan, dan selesai. Matikan lagi mesinnya.